Sil PJ Mani kali ini, teman-teman. Aku mau review TV merek Realme ya. Jadi ini aku pesen di Shopee. Oke, ya. Ini aku ukurannya 32 inci. Nah, sebelum kalian lanjut, jangan lupa kalian dukung terus dengan channel Sil PJ Mani dengan like, subscribe, komen, dan share. Kita langsung kupas dan lihat wheel pick-nya. Yeay. Nah, ini Realme TV 32 inci ini dia memiliki kelebihan yang banyak daripada LED TV yang lain. Nah, TV seperti ini kan banyak sih sebenarnya, ada merek Realme, ada merek Xiaomi. Nah, ini kebetulan aku pesennya yang merek Realme, teman-teman. Nah, ini sangat rekomend banget, dimana di dalamnya ini sudah banyak fitur ataupun channel yang bisa kita buka. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, ini di sini ada Google Play, kalian tinggal klik aja, ataupun kalian pengen nonton YouTube nih, ini kalian tinggal sambungin aja ke WiFi kalian ataupun LAN kalian. Nah, di sini juga sudah ada Netflix. Nah, Netflix ini juga kan kalian udah tahu buat nonton juga ya, buat nonton kayak film yang kalian inginkan, film-film terbaru yang sudah ada di bioskop itu juga kalian sudah bisa buka channelnya di situ. Nah, di sini juga ada Amazon Prime Video. Nah, ya. Jadi ini udah lengkap banget ya. Dan di sini aku pesennya yang Realme Android TV Google Assistant. Untuk misalnya apa yang mau kalian cari nih, misalnya searchingnya mau apa, nah itu tinggal voice aja. Bagus kan? Nah, ini kita langsung lihat real picnya nih, teman-teman. Kita langsung tes ya, teman-teman. Suara bisa tes. Nah, ini suaranya pakai Dolby Atmos. Coba tes ya. Nah, di sini fiturnya banyak. Salah satunya ada YouTube yang biasa kalian suka pakai. Nah, ini aku kebetulan pakai WiFi ya, teman-teman. Jadi kita langsung coba klik YouTube-nya ya. Nah, bentar ya, tunggu. Wait.
Oke, nah ini sudah tampil ya. Coba kita tes masuk ke channel kita. Nah, ini dia channel kita. Kita bisa nonton channel kita sendiri nih, teman-teman. Klik aja. Nah, di sini ini video terbaru kita nih, kita coba tonton. Oh, asik juga ya. Kita bisa nonton channel sendiri di TV sendiri. Mantap. Kita lewatin iklannya dulu ya. Nah, ini jualan pisang, Bu. Berapa sih ini itu? Untuk warnanya juga teman-teman jelas banget ya. Yang kuning itu pisang apa, Bu? Pisang raja. Raja apa, Bu? Raja dangdut. Dangdut. Dangdut kobar. Nah, yang hijau itu? Yang hijau itu pisang kepok. Kepok apa? Kepok pramuka. Jadi beli. Nah, jadi di sini kalian yang suka demen banget nonton YouTube dan juga ukuran layarnya lebih lebar ya, beda dengan handphone kita. Nah, ini kita bisa pakai channel YouTube yang sudah tersambung di Realme ini, yang sudah tersedia fiturnya. Mantep dah, asik. Nih, ini channel Sylvia Jema, kita tonton sendiri teman-teman, asik ya. Nih, jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan komennya serta share-nya ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung di channel Sylvia Jema. Belanja, Bu? Oh ya, silakan Pak. Ini cabai apa, Bu? Cabai beneran, bukan cabai cabean. Saya nyari cabai keriting, Bu. Nah, ini juga kita bisa nonton TV live nih, kayak Trans7, RCTI, SCTV, mantep kan teman-teman. Pokoknya dijamin enggak nyesel. Oke teman-teman, sampai di sini dulu unboxing review Android TV Realme 32 inch-nya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.